pada tanggal 10 November 1945. Tugas kalian sekarang adalah hanyalah belajar dengan sungguh-sungguh mengisi kemerdekaan. Karena santri pejuang dalam menyambut Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Acara pada saat ini dilaksanakan dengan betul-betul mematuhi protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Rentetan acara ini dimulai 3 hari sebelumnya dengan melaksanakan kegiatan refleksi kemerdekaan. Kemudian kemarin kita melaksanakan Khotmil Quran Kubro
sebanyak 17 majelis, dan pada malam harinya kita melaksanakan kegiatan lomba tahlil dan lomba-lomba yang lainnya. Alhamdulillah, dengan harapan besar para santri bisa menjadi santri yang tangguh, bisa menjadi santri yang kuat, dan bisa semangat juangnya akan semakin meningkat, sehingga belajar mengajarnya, belajarnya di pondok pesantren akan semakin baik, akan semakin semangat. Oleh karena itu, dengan adanya upacara ini di tengah terik matahari, di halaman lepas, halaman sawah belakang pondok pesantren, semoga kami semuanya, utamanya Indonesia secara keseluruhan, semoga segera terlepas dari wabah virus COVID-19 dan kita bisa kembali belajar dengan baik, belajar dengan sehat, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengisi kemerdekaan ini dan mempertahankan Republik Indonesia. Terima kasih. Semoga kedepannya akan lebih baik. Dan dari kami cukup sekian. Allahul Muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.